Nyosbos Project. Di video kali ini Nyosbos Project akan men-unboxing sebuah paket mic BM8000 yang saya pesan di Allshop Tokopedia. Nah, karena Nyosbos pakai kurir si cepat, jadinya datang 3 hari, minimal itu 3 hari. Paling lambat, paling cepat 1-2 hari. Nah, ini paketannya, mic BM8000. Nah, buat kalian yang baru menonton video atau channelnya Nyosbos, Nyosbos sarankan subscribe, like, and share video ini. Oke, langsung saja kita unboxing paket mic BM8000. Oke, langsung saja kita ambil gunting untuk membuka paket mic BM8000. Karena di gambarnya itu ada bonus holder dan mini tripod. Kardusnya ada dua paket. Yang pertama paketan utama mic BM8000, yang kedua itu stand mikrofon. Nah, kita buka dulu paketan mikrofon BM8000. Itu manual, Bu. Nah, apa kata Nyosbos itu bonusnya holder dan mini tripod Gorilla. Oke, thanks dari Tokopedia. Nah, nanti Nyosbos kasih linknya di deskripsi. Kalau kalian mau pesan, nanti cari Allshop yang namanya Bowshop. Bowshop. Nah, ini paketannya komplit, gambarnya nanti kalian lihat aja di deskripsi. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada kabel mikrofon buat di mikrofon dan ke handphone. Selanjutnya ada mounting buat pengikat mikrofon di stand mikrofon. Selanjutnya US, enggak, nanti dulu, Nyosbos belum tahu ini apa namanya. Spiller, namanya spiller. Oke, guys. Selanjutnya ada ini buat top filter. Nah, kalian tinggal pasang aja top filternya buat penyaring suara. Nah, tinggal kalian pasang di mic-nya nanti. Selanjutnya ada, ya, ini bonus dikasih Bowshop, terima kasih. Ini handset, kita dapat 3 bonus
pertama order tripod dan handset. Nanti kalian cek di deskripsi di bawah. Selanjutnya ada ini apa? Paketnya. Oke, paketnya tinggal mikrofon paling utama, mikrofon BM 8000. Oke, ini mikrofonnya. BM 8000. Oke, kita buka paketan yang kedua, stand mikrofon. Kita dapat dua holder, yang pertama holder buat mic biasa dan holder buat mic BM nya. Holdernya begini dan ini dua holder jadinya. Ini buat penjepit buat nanti berdirinya stand mikrofon. Ini buat di meja atau yang penting bisa dijepit. Nah, ini stand mikrofon. Oke. Oke, langsung saja kita coba merakit mic BM 8000. Jangan lupa di subscribe. Oke, pertama kita pasang perekat buat stand mic nya di meja, cari posisi yang bagus, terus kita putar sampai tenikatnya kuat. Sampai benar-benar tenikatnya benar-benar kokoh. Kemudian kita pasang stand mic-nya. Caranya sangat mudah. Dan kita masukkan di sini, terus kita kasih error dengan baut dari perekatnya tadi. Atur sesuai ketinggian, terus kita pasang filter popnya di mic BM 8000. Cara pasangnya begini, masukkan filter popnya, terus kita eratkan di mic BM 8000 nya. Kalau sudah, kita pasang holder buat mic nya di bagian penjepit sini. Kita pasang mic nya kita buka penjepit di holdernya. Oke. Kalau sudah, kita masukkan ke perannya ke stand mic-nya. Kita cari posisi yang baik buat stand mic-nya ini. Terus setelah itu kita masukkan stand-nya dulu sampai benar-benar kuat.
gunakan mic-nya. Yang terakhir kita pasang kabelnya, kabel buat mic ke handphone atau laptop. Karena kita dapat bonus, kita dapat splitter buat handphone, headset ke atau ke mikrofon. Kita pakai terlebih dahulu kabel buat ini. Sudah kita sambungin ke handphone kita. Tes. Oke, kita tes mikrofon BM8000. Oke, 1 2 3. Tes 1 2 3. Mikrofon BM8000. Mikrofon BM8000, 1 2 3, 1 2 3. Oke, tes mic. Oke, mungkin itu aja. Nah, Yes, gue coba pakai ini. Oke, mungkin itu aja unboxing dan review tentang mic BM8000. Kalian bisa cek di deskripsi buat link pembeliannya. Oke, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa di subscribe, like, and share video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Oke, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.